Halo guys, datang lagi di channel kami, channel Fortuner.id, bersama saya Hendry dan di foto kamera adalah Andika. Baik, di sini kita kedatangan sebuah paket, yaitu paket Samsung Galaxy Note 10. Sebelum kita unboxing, kita ke intro dulu. Jadi saya tadi, kita akan mengunboxing sebuah paket, yaitu Samsung Galaxy Note 10. Saya beli di Tokopedia. Nanti saya akan taruh link di kolom deskripsi. Nah, unboxing ini tidak disponsori oleh pihak pembeli, oke? Langsung saja kita unboxing. Kita akan unboxing, pertama-tama kita mulai dari sini. Potong dulu sini. Dibungkus oleh bubble wrap sangat rapi dan sudah mulai penampakannya adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus. Oke, jadi ini penampakannya masih kesegel ya, sekaligus dokumentasi ke pihak Tokopedia jika produknya terjadi apa-apa kita bisa klaim ke garansinya. Oke, ini spesifikasinya. Di kotaknya terdapat SIM tray dan apa ini? Dapatkan soft case dari Samsung Galaxy Note 10 nya kosong dan panduan-panduan singkat ya, kita masukkan. Oke, kita ke dapatkan unit HP nya ini ya, HP nya sesuai dengan stikernya, 3 kamera. Oke, dimana tempat penyalaan video. Coba kita nyalakan. Oke. Oke, isi dari Samsung kotak Samsung Galaxy Note 10 yaitu yang pertama kita mendapatkan USB Type C to Type C. Oke, di ini. Yang kedua kita mendapatkan WATO USB Type C dengan total output 45 watt dari Samsungnya. Yang ketiga kita mendapatkan earphone AKG asli dari Samsung. Yang keempat kita mendapatkan sebuah softcase dari Samsung, yaitu softcase Note 10, dimana softcase ini lumayan keras yaitu ya bahannya ya kayak softcase 25 ribuan. Oke, yang ketiga yaitu HP-nya sendiri dengan warna blue matte. Oke. Sekarang kita akan mereview HP ini. Oke. Di sebelah kiri HP ini dilengkapi dengan port power dan port volume. Di bagian bawah terdapat satu lubang mic type C, mic dan speaker serta pen. Di bagian kanan tidak ada apa-apa, bersih. Di bagian atas terdapat speaker, lubang speaker, micro card dan mic. Oke, agar kalian tidak penasaran dengan micro card-nya, kita buka kalau gitu apa isinya sekarang, atau isi emas ya. Oke, seperti SIM pada umumnya, dua micro
card atau satu micro card plus SD card. Oke. Slotnya bertipe hybrid, kan? Oke, pada HP ini ada sebuah sinyal, di mana dalam HP Samsung Galaxy Note 10 Plus ini belum ada kartu, tapi sudah ada sinyal. Ini kayaknya sinyal 5G-nya. Oke, mungkin ditembak dari satelit mana, saya nggak tahu. Oke. Nah, untuk di bagian belakang, terdapat 3 kamera. Oke, di mana masing-masing ini kamera 16 megapiksel di tengah, 12 megapiksel untuk telefoto, dan 12 megapiksel untuk wide angle. Oke. Serta ada kamera makro LED flash, dan apakah ada sensor ini? Sensor kurang tahu saya ini. Serta logo Samsung dan made in Samsung. Oke. Okay. Oke, serta layar yang sudah melengkung, dan terdapat sebuah tombol. Oke, itu saja proses unboxingnya. Kita akan tampilkan foto-foto yang dapat dari Samsung Galaxy Note 10. Kita akan coba on foto ini, boneka ini. Nah, foto Samsung. Udah biasa, udah makro. Oh, kelihatan semua. Mode zoom. Oke. Untuk video terdapat 3 juga. Oke. Itu saja.